Teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ira Wickert di sini. Kali ini Ira mau memberikan informasi perjalanan saya hari ini. Saya mau pergi ke gereja bersama suami saya dan akan memakan waktu perjalanan kami sekitar 1 jam. Kalau tidak macet, tapi kalau macet bisa sampai 1 jam setengah. Nah, ini ada sedikit foto-foto yang saya sayang untuk dibuang dan saya sharing dan untuk menjadi kenang-kenangan bagi saya. Untuk itu saya taruh di YouTube channel saya. Selamat mengikuti guys. Thank you for watching. Selamat sore pemirsa, di rumah mana saja berada. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Saat ini saya bersama suami saya berada di dalam mobil sedang mengadakan perjalanan pulang ke rumah dari gereja. Kami pergi ke gereja pada hari Sabtu ya, tanggal 23 Maret saat ini. Kami sudah selesai acara kebaktian dan kami sudah makan bersama potluck. Dan sekarang saya menuju, actually saya dan suami saya menuju pulang ke rumah. Saya harus bergegas-gegas pulang karena saya harus membawa suami saya pulang ke rumah dulu, baru saya harus balik ke rumah teman saya untuk praktis choir. Karena pada hari Sabtu yang akan datang, kami akan membuat konser di gereja kami. Kami akan menyanyi choir dan juga kami akan bermain angklung dan kolintang. Ya, teman-teman saya akan bermain angklung dan kolintang. Angklung juga saya bermain bersama-sama dengan mereka. Nah, semoga acara konser nanti pada minggu yang akan datang bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan seizin Tuhan ya. Pemirsa, saya berharap teman-teman sekalian yang berada di rumah atau di mana saja berada, saya berharap kalian ada sehat-sehat saja ya, baik anak, istri, suami, seluruh keluarga, oma, opa ya, tante, om, kakek, nenek, semuanya berada dalam keadaan walafiat, sehat-sehat saja ya. Hanya itu kerinduan kami, supaya biarlah kita bisa menikmati di hari-hari mendatang. Pemirsa, saat ini saya akan memperlihatkan perjalanan kami. Bule saya sedang mengendarai mobil. Kami sedang berada di daerah Orange County, tepatnya di Jeffrey, the city of Jeffrey ya, babe. Dan perjalanan kami menuju pulang ke rumah menempuh sekitar 1 jam perjalanan kalau tidak macet, kalau tidak traffic ya. Untuk itu saya berharap supaya tidak macet, karena pada saat saya pulang ke rumah saya hanya mau drop suami saya karena dia mau istirahat dan saya harus pulang kembali menuju ke rumah teman saya yang ada di Jurupa untuk mengadakan latihan choir, angklung dan kolintang. Kita akan
berencana minggu yang akan datang pada hari Sabtu minggu depan kami akan mengadakan konser. Kiranya konser ini bisa berjalan dengan baik nantinya ya. Dan kami semua berharap dan berdoa kiranya kita diberikan kesehatan, suara-suara yang baik agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami pada acara minggu yang akan datang. Oke pemirsa, ya dimanapun saja berada, saat ini saya sudah berada di Culver, daerah Culver, still in Orange County. Dan cuaca sangat-sangat bagus ya, sedikit berawan, dan di sebagian tempat terlihat agak mendung ya, tapi semoga tidak turun hujan begitu. Are you okay, bule? Babe, are you okay? Yeah. Oh, okay. Thank you. Are you okay with the food? At the potluck? No. Not too good, huh? It's not too good. Oh, maklum pemirsa, bule saya ini makannya makanan dia vegetarian, dia tidak makan daging. You know the green bean, why I didn't give it to you? Because it's, I saw it's too much oil, and then it's, because I saw it's, all the vitamin is been gone. Because they overcook, you know. The green bean, I don't know, today? I don't know who was cook the green bean. So I don't want it, you eat it with too much oil. So begitulah pemirsa, saya bertanya kepada suami saya bagaimana rasanya makanan tadi di potluck ya. Aduh, suami saya keberatan dengan makanan yang tadi dia makan. Aduh, oh, bule saya ini tuh terlalu selektif dalam memilih makanan-makanan yang masuk di dalam tubuhnya dia tuh. Dia selalu selektif. Dia tidak mau terlalu banyak minyak dan lain sebagainya. Wow, kita kayaknya akan macet ini ya. Akan kena macet ini. Semoga tidak terlalu lama, teman-teman sekalian.